London kan ada yang dikenal. Nggih. Yang Jepang. Nggih. Iya, di sini gue mari. Oh. Akhir-akhir. Kok terus ya terlalu lama ini kok di nani gue. Nggih. Wes wong di depan. Iya, alhamdulillah nih kamu. Kadang sih. Orang ini di sini tadi kono. Jodoh. Jodoh perbarat. Jadi tuh ki mutimun di Bangir ini. Wah, marik-marik, boyo, Matram, Matram berjuang. Apa mu? Oke telur, jumpa lagi bersama Putra Mahkota 22. Sekarang saya lagi ada di Jember, tetap telur ya. Di desa, tepatnya di desa Ringin Telu. Dan sekarang saya mau memperlihatkan kepada telur-telur sumur umbul. Telur sumur umbul ini namanya pokoknya sumur umbul, orang sini menyebutnya seperti itu. Di tahun 80-an ke atas ini pernah ramai orang dari seluruh Indonesia pernah datang ke sini. Sumatera, Madura, Banyuwangi, seluruh Indonesia pernah datang ke sini untuk mengambil airnya untuk berobat. Konon katanya yang sembuh dengan air ini segala penyakit. Jadi dulu itu emang ramai sekali di tahun 80-an. Dan sampai sekarang airnya ini katanya masih bisa menyembuhkan kayak penyakit kulit lah pokoknya, gatal-gatal dan segala macam. Entahlah emang atau memang ini airnya alami atau memang ada kegaibannya lah. Yang penting ini dulunya emang pernah bisa menyembuhkan segala penyakit dengan lantaran air ini. Dan ada lagi yang bilang ini katanya tembus ke laut, katanya seperti itu. Airnya emang bergerak dulur, airnya itu bergerak sekali. Coba lihat ini airnya ini bergerak kayak seakan-akan itu kayak puser gitu loh, airnya puser. Entahlah, tapi nah ini juga ada ikan juga. Emang airnya agak keruh, emang ini tepatnya di tengah-tengah sawah. Tengah-tengah sawah di Ringin Telu. Ya kalau dibilang aura kegaibannya pasti ada lah, pasti ada. Cuman saya belum bisa. Cuman kalau dirasakan emang ada. Ini juga mungkin bisa jadi ini air alami, bisa menyembuhkan segala penyakit, luar biasa. Ini tepatnya di Ringin Telu. Mungkin kalau ada telur-telur yang sakit, sakit penyakit kulit itu masih bisa disembuhkan, kata warga sekitar sini. Kesaksiannya seperti itu. Ya kayak penyakit gatal segala macam. Ini airnya alami, tepatnya di tengah-tengah sawah. Oke, lihat aja dulu. Sangat kuat sekali dulur, sangat kuat sekali aura. Dari aura mistisnya kuat sekali. Tapi ini bisa jadi dua versi dulu ya, emang airnya alami bisa jadi, dan kalau dari aura mistisnya emang ada. Saya merasakan. Airnya terus bergerak, muter terus ini. Kalau ketiup angin kayaknya nggak mungkin lah. Tapi bisa jadi mungkin cuma angin kan gak kenceng di sini. Ini angin terus muter ini.
sangat lama terus muter airnya. Auranya kuat sekali, kuat sekali. Saya coba tadi kuat sekali. Mistis. Pak, saya rasakan dulu ya. Oke. Ya, sekali lagi. Sangat kuat, keras, kuat sekali. Jika mungkin dulur-dulur ada yang ingin kesini, ingin mengambil airnya pakai berobat, masih bisa. Dan juga masih banyak orang yang percayai ini bisa pakai obat. Memang airnya keruh, tapi khasiatnya masih ada kan. Soalnya juga dari warga sekitar banyak yang masih mengambil air ini untuk berobat penyakit kulit contohnya. Ini dulu mana dulu? Jadi dulu itu di tahun 80-an ke atas, saya juga belum lahir dulu ya. Kata warga sekitar emang parkirnya itu sampai full mobil di sana itu. Jalan-jalan itu full sekali, orang dari seluruh Indonesia, Sumatera, Banyuwangi, Madura, pokoknya seluruh Indonesia pernah ke sini. Full. Tahun 80-an ke atas lah, 88, 89. Dan sekarang emang lambat laun itu mungkin saking ramenya akhirnya entah itu dulu emang ada yang buat ulang, akhirnya khasiatnya itu jadi hilang. Terus akhirnya sepi. Tapi masih ada aja kesaksian warga sekitar itu, masih ada aja yang datang ke sini untuk mengambil air penyakit kulit, sumur ajaib untuk menyembuhkan segala penyakit. Jadi ini cerita tadi saya nanya ke orang tua wilayah sini yang tahu. Dulunya emang sebelum ini menjadi persawahan masih hutan lebat, katanya orang lebat di daerah sini ini udah ada, jadi seperti cerwaan itu ya, seperti sana kecil emang udah ada di sini. Akhirnya diteruskan oleh warga yang membuat sawah sampai sekarang. Ya kurang tahu juga dulunya ini punya siapa, apa emang alami atau ada emang ada kaitannya dengan zaman dulu nih, zaman kerajaan, atau memang dulu di sini di tempatnya siapa dulu kan seorang tokoh yang medium ya, sampai bisa apa keluar air seperti ini. Jadi memang sebelum ada desa Ringin Telu ini masih apa di sini mungkin. Ya pada intinya air ini masih bisa menyembuhkan lah, masih ada beberapa orang ya, banyak lah yang mempercayai bahwa hal ini masih bisa menyembuhkan untuk segala macam penyakit kulit dan lain-lain lah. Masih banyak aja orang yang masih mengambil ini, kesaksian warga sekitar tadi. Saya tadi juga baru saja.
Tadi saya diantar oleh ya mas saudara dan kakek juga sudah sempat juga jualnya juga. Air alami, airnya juga seger walaupun kotor, tapi energi mistisnya itu ada, kuat sekali. Dan juga ada yang bilang ini katanya tembus ke lautan. Isu ketelur. Sampai di sini dulu penelusuran hari ini. Salam budaya.